Ini pemirsa, mie-nya, mie goreng rendang, Indomie rendang, ya. Itu kuahnya, karena Ija suka kuahnya, jadi dikuahin sedikit. Ada apa dengan sumpit dan garpu? Ayo kita simak videonya. Halo pemirsa semuanya, sahabat-sahabat Ija yang berada di mana saja. Ija teh kenapa ya? Setiap pakai sumpit, Ija tangan Ija selalu kram. Katro banget aja, tapi gak apa, mau disebut katro kayak apa kayak orang gak bisa mau ngapain. Oke saja ya, waktu beli New Romian di luar, oke pakai sumpit. Lama-lama pakai sendok juga, tapi ini Ija sedia pakai garpu saja ya makan. Nih liatin, Ija tuh gak bisa, tuh. Selalu jatuh, jatuh, dan jatuh. Sumpitnya aja, kadang pendek, kadang panjang. Naruhnya kayak gimana? Harus gimana ini megangnya? Ini salah nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Tuh kan? Ini aja sedia garpu, juga sumpit. Gak enak, kayaknya tuh nggak puas itu kalau makan pakai sumpit. Tuh udah kram lagi, udah ngeri, anu apa, nyeri, pegal. Jadi mendingan pakai ini aja. Sering diketawain oleh majikan, apalagi dulu majikan yang pertama mau marah banget, mas, padahal udah dibeliin sumpit buat Ija khusus. Tapi Rina, kamu harus apa, belajar pakai sumpit makannya, karena kamu sering keluar makannya di restoran, jangan malu-maluin. Kadang Ija selalu kalau ke mana, ke restoran bawa bawa sendok bekal sendiri. Ini sebenarnya mie goreng, tapi dia sering suka ada kuah-kuahnya dikit, kuahnya dipisahin aja karena ini pakai piring ceper. Kalau pakai mangkok sih selalu disatuin. Bukan, kalau pakai ini enak. Cabenya gigit sedikit aja. Sedikit-sedikit, yang penting hot. Mantap. Ini kuahnya nikmat banget. Kuahnya mie goreng rendang. Wangi banget. Ini perkedel masih ada yang main. Sumpit abaikan. Ini DJ Borokokok mah kayak gini makannya. Cabe aja nggak sekaligus ini. Dikit saja yang penting hot. Lumayan. Enak. Udah ada kuah kan, tapi ya pengen minum teh sariwangi, teh jeruk ya, aduh, I love Indonesia. Langsung berkeringat saking nikmatnya ya. Alhamdulillah sudah mau habis, tidak belum menyapa kalian ya. Ya udah,
Untuk semuanya, semoga kalian sehat selalu dan yang lagi berlibur, have a nice day. Jangan lupa makan siangnya, makan malamnya, dan berdoa. Salam sukses selalu dari Ijaya. Bye-bye. Wassalam. Ijaya mau lanjut. Dikit lagi sih, tinggal 2 suap. Tanggung.